cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Hasil FP1 MotoGP Thailand 2024. Marc Marquez tertahan saat anak buah Valentino Rossi punya sensasi roket di sesi pagi. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, keluar sebagai yang tercepat pada latihan bebas 1 Free Practice 1, FP1, MotoGP Thailand 2024. Marco Bezzecchi menunjukkan ritme yang sempurna pada sesi FP1 MotoGP Thailand 2024 yang berlangsung selama 45 menit di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Rider asal Italia itu menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 30,492 detik di atas motor Ducati Desmo Sedici EP23. Murid Valentino Rossi tersebut unggul tipis atas Jorge Martin dari Pramac Racing dengan selisih 0,038 detik, dan Francesco Bagnaia di urutan ketiga. Sebagian besar pembalap langsung berupaya menorehkan waktu lap terbaik mereka saat sesi 45 menit ini bergulir, termasuk Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. 5 menit berjalan, persaingan memperebutkan posisi terdepan langsung panas, di mana Pedro Acosta dari Gas-Gas Tech 3 mengawalinya duluan. Sempat dipegang oleh Martin, Francesco Bagnaia selaku andalan tim pabrikan Ducati melesat di urutan pertama dengan waktu lap tercepatnya 1 menit 31,248 detik. Juara bertahan MotoGP dalam 2 musim terakhir itu semakin kokoh di urutan pertama, setelah mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 30,692 detik. Bagnaia mengungguli Marco Bezzecchi dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team di urutan kedua dengan selisih 0,348 detik. Nasib nahas dialami rider Aprilia Aleix Espargaró yang harus crash ketika berupaya melibas tikungan 12. Gebrakan tampak dari Marc Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing, di mana dia meroket ke posisi keempat dengan waktu lap tercepatnya 1 menit 30,793 detik. Pada saat yang sama, Bezzecchi mengungguli Bagnaia untuk berada di urutan pertama lagi usai hot lapnya mencatatkan hasil 1 menit 30,492 detik. Martin menguntit rider dari tim milik Valentino Rossi itu di tempat kedua dengan selisih tipis 0,038 detik saja. Memasuki 28 menit terakhir, sebagian besar pembalap memasuki paddock untuk bersiap menjalani run 2 mereka dengan meninggalkan Johan Zarco dari LCR Honda di lintasan. Persaingan kembali dibuka melalui rekan setim Zarco Takaaki Nakagami yang melejit hingga ke urutan ke-7 di atas motor Honda RC213V. Upaya juga tampak dari Brad Binder, andalan Red Bull KTM tersebut berupaya mempertajam catatan waktunya dan memperbaiki posisinya. Marquez juga berupaya dengan mengganti setelan ban motornya ke kompon hard agar lebih menggigit di lintasan lantaran dia tertinggal 0,301 detik dari Bezzecchi. Ancaman-ancaman Martin terus datang, rider Spanyol itu mampu melesat di 3 sektor terakhir sirkuit Chang walau tidak begitu mulus di sektor pertama. Hingga menit terakhir, sebagian besar pembalap kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan mengubah posisi mereka di sesi pagi ini. Bezzecchi berhasil mengungguli Martin, Bagnaia dan Marc Marquez yang secara berurutan ada di posisi kedua, ketiga, dan keempat. Sementara itu, Marc Marquez angkat tangan jelang MotoGP Thailand 2024. Francesco Bagnaia dan Jorge Martin silahkan berebut gelar juara dunia. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, tak mau mencampuri persaingan antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di penghujung MotoGP 2024. Persaingan meraih gelar juara dunia MotoGP 2024 kian mendekati akhir, di mana masih ada 3 seri balapan yang bisa diperjuangkan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Ya, kedua pembalap tersebut menduduki posisi 2 teratas dalam tabel klasemen sementara MotoGP 2024 dengan selisih yang cukup tipis, yaitu 20 poin saja. Martin selaku andalan Pramac Racing masih memimpin atas Bagnaia dengan sudah menorehkan total 424 poin menjelang bergulirnya seri MotoGP Thailand 2024. Celah 20 poin tersebut berpotensi bisa bertambah mengingat pembalap asal Spanyol itu masih memiliki ritme yang solid yang susah disaingi oleh para pesaingnya. Di sisi lain, Bagnaia harus bisa dan wajib memanfaatkan secara maksimal 3 seri terakhir MotoGP 2024 yang akan dia jalani di Thailand, Malaysia, dan Valencia. Juara bertahan kelas MotoGP dalam 2 musim terakhir tersebut harus berani mengambil risiko dan konsisten finish di depan Martin untuk mengunci titel kampion.
Persaingan sengit yang terjadi antara Banyaya dan Martin yang mulai mencapai puncaknya turut mengundang sorotan dari Marc Marquez. Menjelang bergulirnya MotoGP Thailand 2024, rider berjuluk Baby Alien tersebut menegaskan bahwa dirinya angkat tangan atau tidak ingin ikut campur untuk hal itu. Tidak ada hubungannya dengan konferensi pers resmi ini, maksud saya, itu harus antara mereka berdua dan cukup hanya mereka saja, jikata Marquez menjelaskan. Lebih lanjut, peraih 8 gelar juara dunia itu menilai baik Martin dan Banyaya sama-sama menunjukkan performa yang bagus di lintasan dengan aura pemenangnya. Saya melihat mereka dengan baik, maksud saya melihat performa bagus keduanya, ia ucap Marquez, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Walau demikian, Marquez merasa Banyaya menjadi pihak yang harus banyak berkorban lantaran dia tengah berupaya mempertahankan gelar juara dunianya. Di sisi lain, situasi tanpa beban justru berada di pundak Martin, terlebih pada musim depan dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari Ducati. Saya telah mengatakan sebelumnya di TV, Banyaya memiliki lebih banyak hal yang harus dikorbankan dibandingkan Martin dalam duel ini, jikata Marquez menegaskan. Jadi saya melihatnya dengan baik, dan mereka memiliki aura yang bagus, ya tapi kemudian di lintasan saya melihat jika mereka harus memberikan semuanya, ya imbuhnya. Di mata Marquez, Banyaya harus lebih tampil berani dengan risiko yang ada untuk bisa meredam keganasan Martin di lintasan dalam 3 seri terakhir ini. Kurang lebih, karena memang benar bahwa Banyaya harus berani mengambil lebih banyak risiko, jikata Marquez menjelaskan. Dan jika dia harus mengambil lebih banyak risiko, standarnya lebih tinggi lagi. Jadi kita akan melihat di mana dia menetapkan standar akhir pekan ini. Tapi ketika Anda bertarung untuk gelar juara dunia, Anda selalu mendapatkan sedikit lebih banyak kecepatan daripada dalam situasi normal, imbuhnya. Gelagat Marc Marquez yang ingin perang dengan Jorge Martin di IP Australia dianggap mirip Valentino Rossi. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dipandang menunjukkan cara yang cerdik seperti Valentino Rossi di IP Australia. Marc Marquez berhasil membuktikan dirinya sekali lagi dengan merengkuh kemenangan pada seri MotoGP Australia 2024 akhir pekan kemarin. Rider berjuluk Baby Alien tersebut berhasil melejit meski sempat terlilit situasi sulit ketika melakukan start dari urutan kedua. Mentalias Marquez di atas motor Ducati Desmo Sedici IP23 tetap terjaga meski dia sempat terlempar dari posisi 5 besar pada awal lomba. Dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki, peraih 8 gelar juara dunia tersebut perlahan-lahan mampu memulihkan posisinya. Dua rider kuat musim ini yaitu Francesco Bagnaia dari Ducati dan Jorge Martin selaku andalan Pramac Racing tak bisa berbuat banyak. Marquez pun menuntaskan aksinya dengan baik melalui kemenangan ketiganya musim ini yang didapatkan di lintasan Phillip Island. Kemenangan pembalap berusia 31 tahun itu turut mengundang sorotan dari pengamat MotoGP asal Spanyol, Oscar Haro. Pria yang pernah menjabat sebagai direktur olahraga LCR Honda itu sangat memuji aksi Marquez dalam mengejar Martin yang memimpin balapan. Ya, pemuncak klasemen sementara MotoGP 2024 itu memang menunjukkan pace yang mumpuni sejak hari pertama bergulir. Haro menilai Marquez telah menunjukkan cara yang cerdik dalam mengguli Jorge Martin dengan tidak terburu-buru mendekatinya. Meski sejatinya memiliki kecepatan yang mumpuni, Marquez seolah-olah ingin memainkan konsentrasi Martin dengan tidak langsung menyalipnya. Pembalap asal Spanyol tersebut seolah-olah menunjukkan gestur ingin menjalani sebuah peperangan yang sengit dengan Martin. Gestur dari Marquez itu secara spontan mengingatkan Haro kepada sosok Valentino Rossi yang acap kali mengacaukan lawannya dengan cara yang sama. Pada balapan ini Marc Marquez tidak ingin menyalip Jorge Martin terlalu cepat, jikata Oscar Haro, dilansir dari Motosan. Dia ingin perang. Jika tidak, mengapa dia menghabiskan 6 lap di belakangnya, Dia seperti Valentino Rossi, tetap berada di belakang rivalnya sehingga dia bisa mengacaukannya, itu turnya menambahkan. Lebih lanjut, Haro pun merasa tekanan semacam itu dari Marquez berpotensi membuat Martin mengalami crash dan gagal mendapatkan poin penting. Ya, jika Martin mengalami crash karena kurang konsentrasi, maka Banyaya bisa mengambil alih posisinya di puncak klasemen. Akan tetapi, hal itu akhirnya tidak terjadi. Martin pun finish di urutan kedua, sedangkan Banyaya finish di tempat ketiga. Martin kini mengumpulkan 424 poin atau unggul 20 poin atas Banyaya, sedangkan Marquez semakin nyaman di peringkat ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa dia bisa mengejar Jorge Martin, dia tidak mengejarnya, jikata Haro. Martin tahu bahwa ada hiu di belakangnya, dan dia bisa kehilangan konsentrasi. Dan apa yang terjadi jika Anda kehilangan konsentrasi? Anda bisa terjatuh, dan alih-alih berusia 79 tahun, Anda bisa saja berusia 59 tahun, diimbuhnya.
Sementara itu, Marquez dikritik keras gara-gara buang sampah di grid. Marc Marquez mendapatkan kritik gara-gara buang sampah plastik tear-off saat di grid MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island, pekan lalu. Kritik kepada Marquez itu disampaikan pengamat MotoGP yang juga mantan kepala mekanik Jorge Lorenzo Ramon Forcada. Dikutip dari Motosan, Forcada menyebut Marc Marquez melakukan pelanggaran dengan membuang plastik visor helm atau tear-off di grid jelang balapan dimulai. Fakta melempar sesuatu ke lintasan adalah sebuah pelanggaran, itu kegagalan regulasi, ujar Forcada. Saya heran ini bukan pelanggaran aturan, jelas ada celah karena saya melarang melempar apapun di lintasan, terutama di grid awal, ucap Forcada menambahkan. Forcada mengaku bingung akhir-akhirnya banyak pembalap kerap membuang lapisan tear-off helm di grid awal. Menurut Forcada, pelanggaran itu bisa merugikan pembalap lain. Itu sesuatu yang Marc Marquez dan pembalap lain lakukan secara teratur dengan tear-off, itu tur Forcada. Bayangkan saja, alih-alih berada di bawah ban Marquez, tear-off itu justru berada di bawah ban Martin dan membuatnya tergelincir. Apa gunanya membuang tear-off di grid, jikata Forcada melanjutkan. Kelakuan Marquez di MotoGP Australia 2024 itu bikin heboh sejumlah pembalap. Francesco Bagnaia yang start di posisi kelima terpaksa menghindar. Balapan berikutnya akan digelar dalam MotoGP Thailand 2024 di sirkuit Buriram, 25 hingga 27 Oktober.